Assalamualaikum. Ini saya kemarin itu ngerjain temen ya, yang namanya Dwi, Dwi Arianti. Dia bilang kan gini, kan lama kita nggak kontak ya. Dia kontak lagi, yang boleh tanya nggak? Saya nanya gitu kan. Dia bilang, nggih, apa yang? Dia bilang gitu kan. Terus kan lama saya nggak balas itu sampai 6 menit. Terus dia bilang, halo, halo. Dia bilang gitu kan. Terus saya jawab, maaf sebelum sebelumnya nggih. Saya bilang gitu kan. Dia bilang, iya ada apa? Konga, konga itu ngomong dong gitu kan dalam bahasa Hongkong. Terus dia kan telepon, mungkin nggak sabar dia telepon, saya matiin. Dia bilang malah dimatiin, ada apa nggak cepet ngomong, haha. Dia bilang Faitikong, Faitikong itu cepet cepet bilang kayak gitu kan. Terus saya kan bilang, pean apa benar pelakor yang maaf nggih, maaf, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, hah, saya itu dapat kabar dari mana yang haha. Terus suami siapa katanya yang saya ganggu? Si dia bilang kan, yang detail ceritanya, yang bilang itu sih, yang bilang itu siapa, terus suaminya siapa yang saya ganggu, please cerita, dia bilang itu kan. Terus saya bilang gini, please calm down ya yang, ini loh videonya tentang sampean itu pelakor, jangan nesu ya, saya bilang kan ya. Dia bilang mana, cepat kirim. Terus saya kan kirim video yang seperti ini itu. Dia bilang, oh kurang ajar kamu ya. Dia bilang, haha, kan wis minta maaf tuh, dimaafin ya. Dia bilang gitu kan. Dia bilang kurang ajar banget, dia bilang. Terus saya kenanya, menangis saya, malah dibilang kurang ajar saya. Terus dia ternyata dia selama ini dia bilang gini, selama ini aku tuh di inbox ada telepon, di inbox ada apa telepon aja nggak pernah tak angkat kecuali saudara. Ya kaget lah tiba-tiba dibilang pelakor ke saya, yakin kurang ajar, dia bilang gitu kan. Dia bilang, haha, C yang setia gitu kan, semoga berkah ye. Oh ah, jahat, dia bilang gitu kan. Saya bilang maaf, dia bilang gitu kan. Dia bilang sumpah kaget aku, dia bilang gitu kan. Dia bilang nakal, gue ngajak jengkel loh yang. Haha, kaget, biasanya kan pean itu serius, tiba-tiba ngerjain orang. Soalnya selama ini saya kalau ngobrol sama dia ya serius gitu kan. Kalau nggak ada yang penting banget ya nggak saya ngontek, saya nggak ngontek dia. Gitu. Saya bilang kan ben gak sepaneng yang, dia bilang haha aku pelakan cen, dia bilang ya gitu kan. Terus sama dia itu di upload di kronologinya dia, ini Facebooknya dia, namanya Siluet Senja. Sama dia itu di upload di screenshot gitu, soalnya kan saya tahu dia itu kayak penyuka film Korea, lagu-lagu Korea gitu kan. Nah ini punya dia, sama dia kan di itu di apa namanya di screenshot gitu kan, dia upload di Facebooknya dia, dia tagin ke saya. Terus kita lihat komen-komennya ya. Ini komen dia sama temen-temennya gitu kan. Terus banyak yang itu, banyak yang tawain gitu kan di komen-komennya itu. Ini gini katanya. Dan soalnya apa ya, saya jarang sih, jarang apa namanya, jarang bercanda sama orang gitu kan. Pas bercanda orang-orang malah nganggapnya serius banget gitu kan. Terus gini komen kayak gini, ini komen teman-temannya di itu, teman-temannya di Facebook banyak yang komen. Dia bilang katanya pas bayangin waktu nunggu saya ngirim video ke dia itu, katanya dadanya kayak mau copot gitu. Terus dia bilang yang cahaya hati ini katanya merdeka tuh bagi mbaknya, katanya sukses ngerjain. Terus dia jawab katanya serasa pengen banting HP, tapi kalau rusak ya aku yang nangis. Ya udah gitu aja videonya. Banyak sih, saya ada satu lagi temen itu yang saya pernah kerjain namanya Andi, cuman saya lupa waktu itu
karena inboxnya kan dulu kan di itu di apa namanya di Facebook saya yang lama yang kena hack ya, yang di Facebook yang baru itu saya belum berteman sama teman saya yang namanya Andi itu.